Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope of all you all in a good condition and always happy. Amin. Before we starting the lesson today, let's pray together. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Guru berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, selalu bahagia. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak ya. Sikap berdoa, bagaimana sikap berdoa? Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadratin Syekh Hasim Asari wa ila muassati tarbiyati Islamiyah Kebansari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Kita bersalawat nariyah dulu ya anak-anak ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rohaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang numbers, yaitu tentang angka atau bilangan ya anak-anak ya. Kita mengingat-ingat kembali di semester pertama kita sudah mengenal angka dalam bahasa Inggris mulai dari 0 sampai 10. Ya, kita mengingat-ingat kembali ya anak-anak ya. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Ya, tentunya anak-anak sudah hafal ya. Di sini di semester 2 kita akan belajar setelah angka 10. Berapa anak-anak setelah angka 10? Angka 11. Dalam bahasa Inggrisnya, here is number 11. Ya, 11. Di sini 11 bacanya, angkanya seperti ini anak-anak ya. Selanjutnya, here is number 12. 12, angkanya seperti ini ya anak-anak ya. 12, diingat-ingat. Selanjutnya,
Di sini Bu Guru ada angka berapa lagi setelah 12? Here is number 13. Di sini 13. Ya, angkanya seperti ini. Selanjutnya, setelah 13, here is number 14. Nah, 14 seperti ini ya anak-anak ya. Here is number 15. Ya, 15. Di sini angkanya seperti ini. Bacanya 15. Selanjutnya, here is number 16. Ya, setelah itu, here is number 17. Ya, itu bacanya 17. Ya, seperti ini ya anak-anak ya angkanya. Next, here is number 18. Ya, 18 di sini seperti ini ya anak-anak. 18, 18. Ya. Selanjutnya, here is number 19. 19. Mana gambarnya 19? Ya, di sini. Nah, dan yang terakhir yaitu here is number 20. Kenapa Bu kok tidak pakai tin lagi belakangnya? Karena sudah puluhan anak-anak, karena tadi belasan. Kalau belasan itu belakangnya in atau ya seperti ini belakangnya. Kalau untuk puluhan t ya seperti ini 20. 20. Nah, ini 20. Nanti bisa juga kalian 30 misalkan. Apa kalau 30? 30. Ya, pakai t bukan tin ya, tapi itu masih belum anak-anak. Kalian mempelajarinya sampai 20 yaitu 20 ya. Baiklah. Di sini what do you have? Nah, di sini Bu Guru punya gambar apa? Gambar apel. Ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. I have 11 apples. Ya. 11 tadi 11. Ya, anak-anak ya, setelah 10 10, 11, 11. Dan di situ ada bendanya apel. Apel karena lebih dari satu, tulisannya ditambahi huruf S. Ya, seperti itu anaknya. Mana huruf S, Bu? Untuk di apelnya itu sudah ada huruf S, anak-anak. Ya, di sini Bu Guru lihatkan ya, anak-anak ya. Di sini lah ya, itu ada S-nya. Selanjutnya, Bu Guru punya lagi anak-anak di sini. Ya, ini tadi 11, 11. Selanjutnya, I have 16 cats. Di sini Bu Guru punya gambar kucing. Kucingnya ada berapa? 16. 16 itu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuh, ada 16. Ya, coba dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Ini kucingnya jumlahnya 16. Dan sama cats itu kucing. Kalau lebih dari satu belakangnya ditambahi huruf S. Seperti yang apples tadi ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, di sini kita sudah belajar apa saja? Angka-angka. Di sini mulai dari kita tambahi. Kalau yang semester 1 kalian 0 sampai 10. Sekarang ditambahi 11 sampai 20 ya. Coba kita ulang bersama-sama ya. Kita baca lagi bersama-sama. 0 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Di rumah dihafalkan ya anak-anak ya. Sekarang sudah nambah. Kalau semester 1 kalian sudah menghafalkan 0 sampai berapa? 10.
10. Ya, jadi sekarang ditambah 11 sampai 20. Ya, kalau masuk, Bu Guru tanya satu-satu ya. Sudah hafal ya? Baiklah, anak-anak. Kita pelajaran hari ini sudah selesai. Well, student, I think enough for our lesson today. Let's end our lesson today with reciting Al-Asr. Baiklah. Sebelum kita akhiri, kita melafalkan surat Al-Asr. Ya, anak-anak ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru berpesan, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.